pasang termostat baru buat penghangat anak kan biar terkontrol penghangatan secara baik. Nah, ini anak ada 31,0. Kita lihat di dalam seperti apa. Nah, kalau pakai yang satu lagi 30,9, beda sekitar 2 derajat. Nah, kita coba lihat sebentar tapi yang di luarnya. Apalagi mau mati di 33,0. Nah, berhasil mati. Jadi alat ini berfungsi dengan baik. Terima kasih.